Di Kaliwungu saya belajar menikmati hujan walaupun sebenarnya saya membencinya. Seperti hujan kali ini, saya sedang bekerja, kemudian hujan turun. Saya selalu antisipasi, sebab tiap hari saya selalu melihat perakiraan cuaca di Kaliwungu oleh BMKG. Tapi lantaran banyak spot yang bocor di rumah saya, seperti ini, dan ini membuat saya membenci hujan. Untung saja, bukan kamar anak-anak kos yang bocor. Ditambah jika hujan terlalu deras dan berlangsung lama, bisa saja rumah saya kebanjiran. Kali ini air got mulai naik. Saya mulai panik. Saya coba telusuri aliran air dan sampailah pada rawa yang jadi saluran air. Aman, masih jauh dari membludak. Saya kembali ke rumah dengan tenang. Menyalakan pemanas air, membuat teh tawar hangat, lalu menikmati hujan walaupun sebenarnya saya membencinya.